Yo, kembali lagi di channel gue, Arif Juminta. Welcome back to with me. Nah, hari ini gue mau main Dragon Nest, guys. Main game Dragon Nest. Ini hasil. Gue pakai itu assassin nih, sorry. Terapa user assassin di ya. Oke, guys. Kita langsung aja masuk gamenya. Oke, guys, kita udah di dalam in-game-nya Dragon Nest Mobile yang disingkat DNM. Oh iya, benar DNM. Nah, gue di sini mau jelasin ke kalian tipe free player yang dibedakan jadi dua, guys. Tipenya tuh ada dua. Yang pertama tuh tipe orang leveling. Leveling tuh ya inilah, guys. Nah, jelasin ya. Leveling tuh orang yang ngejar level sampai gede. Gue kan level 50 nih, mentok. 50. Kalau nggak salah sekarang mentoknya 50. Belum diupdate ke depannya. Dan ya, orang leveling tuh orangnya selalu nyelesain misi-misi di harian ini. Dia selalu nyelesain misi abis dan misi tugas harian utama yang ini. Yang atas itu yang Holy Land. Nah, yang itu ya, yang menuju Abyss Holy Land. Nah, itu orang yang menyelesaikan tugas gitu-gitu. Itu orangnya namanya leveling. Dan jarang banget nyelesain menaikkan BP ini. Nah, gue kan masih C, jelek banget. Karena gue akun yang ini, gue khusus leveling emang. Gue punya dua akun di sini. Jadi ntar buat perbedaan aja di sini. Oke. Nah, yang kedua adalah tipe orang yang ngejar BP. Oh, iya bang, BP itu apa? Oh, BP itu gampang, guys. BP itu singkat dari Battle Power. Itu gamenya ada di Dragon Nest ya. Adanya di Dragon Nest doang, namanya BP. Iya, semuanya ada BP, mobilnya BP juga, cuma beda. Namanya Battle Point, di sini Battle Power. Nah, Battle Power di akun gua ini masih kecil banget. Level udah gede banget. Nah, kenapa alasan gua leveling di akun yang ini? Ya, karena gua pengen main sama akun yang gede-gede di teman-teman gua semua. Di daerah gua udah pada gede semua, Pak. Levelnya 50. BP 400, BP 500, Pak. 350 dan gua masih 200, Pak. Kan sedih. Nah, gimana cara gua bisa ngejar mereka? Ya gua harus naikin level biar bisa main ngenes bareng mereka walaupun cuma di GB, ya kan. Yang akun ini, oke. Okay. Akun ini gua di GB. Karena gua dulu emang niatnya pengen main sama mereka aja gitu. Oke. Okay. Nah, jadi fungsinya buat leveling di akun yang ini gua bisa main di sini, guys. Kita main nge-NES. Nah, di NES ini kita bisa lihat ya kan. Masuk level 32. BP meskipun nggak bisa nih kayak gini. Ini kan di Kerberos 32. Kita ke Manticore 215. Nah, BP gua belum sampai di Manticore, tapi gua udah buka ke New Apocalypse ya. BP disarankan ke Apocalypse, Apocalypse adalah 410. Nah, gue belum bisa, Pak. Tapi gue udah kebuka semua nih. WC, normal, hell, hard, hell, ya kan? Udah kebuka semua, Pak. Ya kan ada di GB. Ini SC juga loh. BP gue belum sampai ke Apocalypse sebenarnya. Oh, ini udah. Yang hard ini belum kalau nggak salah. Hard ini belum. Hell apalagi, Pak? Hell. Ya, apalagi ya? Nah, nah, gue nggak tahu yang Nes Archishop itu nggak tahu level berapa. Nah, nih, kenapa alasan gue sampai ke level 50? Ya ini, biar bisa ke New Apocalypse. Dan bisa kita ambil, jadi setiap main kita bisa sama temen kita nge-Nes bareng gitu. Udah nge-Nes. Dan kita bercari-cari item nih, Apocalypse. Apocalypse. Nih, gue udah dapet 3 item dari Apocalypse. Nih, kalau di Manticore gue udah dapet berapa ya? Sama sih, 2, 3, 4. Gue ambil senjata doang. Nah, di Apocalypse gue juga mau ngejar senjatanya. Gue udah dapet 29 yang tengah ini. Ini gue udah dapet ini 8. Jadi tinggal, ya kalau emang ada ntar gue beli deh ini 8, 9, 10, cukup lah. Dragon Gunnya cukup. Ntar kita ambil cariinnya di pertarungan utama. Apa sih, misi utama, ntar bisa. Gue mau ngejar senjatanya tuh, cakep, Pak. Sumpah. Nih, lihat nih. Oh, gila, jauh banget. 10.000 banding 16.000. Berarti ntar BP gue naik 6.000. Gila. Oke lah.
Oke, kita masuk ke akun gue yang satunya berbeda. Bedain free player yang ngejar leveling sama ngejar BP. Oke? Oke, guys. Oke, guys. Kita udah masuk di akun gue yang kedua. Akun di mana level masih kecil, cuma BP udah separuhnya lah ya. Kita lihat di menjadi kuat. Nah, udah level 40 tuh kita harus ke 280.000. Nah, gue udah 124.000. Nah, kenapa gue bilang bagus? Karena level kita masih segini, BP udah segini. Jadi tinggal kita ngejar 100-nya aja. Upgrade gear menggunakan BP nih. Kita bisa upgrade di sini. Senjata gue udah mantap, senjata. Cuma kesalahan gue di akun yang ini yang ngejar BP, kesalahannya cuma satu. Gue dulu pas masih level kecil kan kita harusnya upgrade ini. Ini sampai level propo dulu yang pak yang bajunya kayak gini. Sebenarnya seharusnya gue dulu tuh pas bajunya masih ini kan masih agentanya kan masih hijau tuh. Nah harusnya gue dulu tuh upgrade terus sebelum gue ambilin dari abis itu dari nest yang ini. Ini kan gue udah dapet nest manticore gitu. Harusnya gue dulu tuh pas hijau atau biru bajunya tuh harusnya levelnya harus gede. Biar apa? Karena beda pun yang Manticore, Kerberos, atau yang biasa gearnya, kalau dari gear yang biasa lu level 50, lu pindah ke gear Manticore, dia level 50 pak masalahnya. Kesalahan gua di situ. Nah, kenapa di sini menjadi kuat tulisan BP, upgrade gear meningkatkan BP, itu masih nol, nggak ada biru-birunya, ya karena kesalahan itu pak. Jadi BP gua harusnya tuh udah 158 atau 200.000 bisa, seharusnya. Kesalahannya di situ pak, gue belum beli apa, belum gue upload, tapi udah gue gedein aja bajunya, gue ambilin yang dari Manticore, dari Apocalypse, dari Kerberos gitu pak. Jadi salah fatal. Jadi buat kalian yang mau main Dragones, sarannya pertama kalau dapat baju utama, gear pertama itu lu harus upgrade terus, upgrade aja. Yang penting satu, upgrade lu harus sama rata. Nih rata kan, level 15 plus 15 harus rata. Kalau kenapa gua bilang harus rata? Karena ini ada di sini guys, penguatan level 15. Ini level 10 gua dulu dapat plus 2500. Sekarang gua 1000 berapa dulu? 10.000 berapa ya? Sekarang udah plus 2500 guys. Yang kedua, kalau levelnya 20 semua nih, kita dapat 3900 HP, INT-nya itu magic gap-nya 120. Masih katanya 60, physical defense-nya 120. Jadi gitu guys. Jadi kalau entar kalau lu main Dragones awal baru buat, lu bisa pas baju yang biru ini lu upgrade terus dah. Biru gede dah. Kenapa? Di sini tuh bukan main game itu ya. Kita tuh kayak BP lu semakin gede, lu bisa bantu orang, lu bisa main sendiri. Jadi lu enggak takut atau akan mati solo gitu loh. Nah, gua udah ya ini gua udah bagus, cuma kesalahan gua cuma di gear doang, di gear dong ya. Kalau nggak salah dulu ya pasti udah 200.000 pak, begitu pak, oke? Okay? Ya cukup banget dah yang ini dah. Oke, tadi Discord gue yang sono tadi namanya Fantasi. Ini yang ini di Jumiter, yang ini di Cyberindo. Ini dua-duanya sama pak, yang squad gue ini sama. Gue di season 7, kalian tadi lihat di awal gameplay gue, kalau gue masuk gue di S7. Ini gue di Cyberindo ya, satunya di Fantasi tadi sama satu squad, cuma dua ketua jadi ketemu bareng ngomong akhirnya akun gue yang di Jumiter itu dipindah ke sono di Fantasi, yang para pro player di Cyberindo ditinggal akun gue atau akun mereka yang lama-lama gitu. Jadi akun yang kecil-kecil di sini semua kumpul. Oke, yes. Jadi segitu doang yang bisa gue jelasin di gameplay Dragones yang perbedaan dua orang free player. Kenapa gue bilang beda ya, karena leveling sama ngejar BP beda guys. Kalau lu ngejar level, lu bisa main sama teman-teman lu yang lain yang udah gede-gede bisa. Tapi kalau lu ngejar BP, lu belum bisa buka nest yang apokalips ya. Kayak ini kan gua belum bisa nih nestnya. Gua jelasin guys biar enak kalian. Nah, ini kan belum kebuka nih gua nih nest yang apokalips nih. Kalau lu ngejar level, level ini level 37 nih. Ini level 32 terbuka. Ini level 37 kebuka. Yang ini level 50 pak, yang apokalips. Oh, 43 pak. Nah sedangkan kalau lu ngejar level, meskipun BP lu kecil, lu bisa di game pak di situ pak.
meskipun mati pak, nggak guna pak, tetap menang pak. Karena apa? Karena temen lu yang menangin. Jadi ini tuh konsepnya gitu guys. Meskipun lu mati, tapi temen lu bisa menangin. Lu udah menang semua. Gitu guys. Oke. Jadi perbedaannya gitu doang. Jadi buat kalian yang belum jelas ataupun bisa komen di bawah. Jangan lupa di like and subscribe. Oke guys. Skip iklan asik. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton, udah like and subscribe, udah share video gua, udah komen apapun di channel gua. Ya makasih guys. Gua nih video gua yang baru, jadi jangan lupa di subscribe. Jadi thank you guys. Bye bye. Gua baru bisa pakai facecam kayak gini guys. Oke, dadah. Thank you guys.